membentuk kepengurusan kelompok kerja RA sebagai wadah pembinaan peningkatan profesionalisme guru RA dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 21 Oktober 2020. Kepala ditandatangani Markus SPD MMPD. Lampiran surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik tahun 2020 nomor 411 tahun 2020 susunan pengurus KKG RA Kabupaten Gresik periode tahun 2020-2022 Ketua Hania SPD Sekretaris Wini Endang Suprati SPD Bendahara Wini Nafisa SPD Bidang Perencanaan Program Usul Optima SPD Marakul Mamsa SPD Eni Setiawati SPD Ma'rufah Lohasana SPD Bidang Pengembangan Administrasi Sarana Prasarana Murniawati SPD Bibi Hajianti, Fatimatu Soriha SPD, Misnaya SPD, Bidang Pengembangan Humas dan Kerjasama, Mujiati SPD, Murtania SPD, Koir Umar SPD, Masuka SPD, Koordinator Pertanggar, Tonto A, Isnur Wahid dan Kusarama SPD, Tonto B, Hanifa ditetapkan di Gresik pada tanggal 21 Oktober 2020 Kepala ditandatangani Markus SPD MMPD. Magister Filsafat Islam di Bandung.
Kami sebagai pengurus kelompok pejabat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik. Kami sebagai pengurus kelompok pejabat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik. Periode 2020-2022. Dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Menyatakan. Satu. Menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam. Dua. Siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tiga. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Empat. Taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga kelompok kerja guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hikmahnya kepada kita bersama untuk mengabdi dan menjalankan amanah ini. Demikian. Tema Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kepada